kalian bisa ketemu lagi sama adik-adik di walaupun dari rumah masing-masing. Kalian senang suka cita ya Kak ya di bulan Mei. Iya, benar banget. Ya. Oh iya, pertama sudah kali awal kita bulan. Ibadah, iya. Dan kita masih harus ibadah di rumah masing-masing. Karena apa coba Kak? Karena masih ada corona di mana-mana. Nah, hari ini kalian mau ingetin, walaupun adik-adik sudah mulai beraktivitas di luar rumah, tapi tetap harus sesuai apa Kak? Protokol kesehatan. Jangan sampai enggak ya adik-adik ya. Kita harus selalu pakai apa tuh? Kak Lia pakai apa? Masker. Kak Rita juga pakai masker. Kak Riat juga. Kak Rika juga. Semuanya pakai masker. Dan yang kedua, ya kita harus selalu rajin apa? Cuci tangan pakai air yang mengalir. Pakai jangan sabun sampai lupa ya. Iya, pakai sabun dan di air yang mengalir. Sudah tahu belum cara cuci tangan yang benar? Yuk, kalau belum kita sama-sama belajar ya. Yang pertama adalah gosokkan telapak tangan. Terus habis telapak tangan, kita juga gosok punggung-punggung tangan kita tuh. Sampai mumpuk ya Kak. Biar bersih ya Kak. Sampai bersih. Terus sela-sela. Wah, sela-selanya juga harus sampai bersih, jangan sampai ada yang nempel. Kuman-kuman nempel. Terus kita kunci. Wah, kayak gini. Kayak kalau kita nyanyi itu ya Kak ya. Iya, semangat ya. Tapi gini ya, kita ingat-ingat. Terus kita ibu jarinya juga kita puter-puter sampai bersih. Wah, setelah itu yang terakhir adalah yang ujung-ujung ini juga kita cuci. Shoot. Biar enggak ada yang sampai di kuku ya Kak ya. Kemudian selesai, kita kasih air, kita bilas. Terus kita lap pakai tisu ya Kak ya. Iya betul. Ini kita bisa makan, bisa beraktivitas lagi. Pokoknya jangan sampai lupa ya adik-adik ya. Kita harus mencuci tangan setiap saat ya kalau kita keluar ya. Yep. Supaya virusnya enggak menyerang kita dan keluarga kita. Kabur ya Kak ya. Kabur. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah. Siapa yang tadi pagi sudah berdoa bangun tidur? Wah, ada yang belum Kak. Oh, siapa ya? Ada yang belum. Kalau belum, sama-sama ya. Yang sudah berdoa, kita berdoa lagi. Yang belum, kita mau menyapa Bapak kita di surga. Kita mau menyapa. Selamat pagi Bapak. Kita mengucap syukur. Ya, kita siapkan hati kita adik-adik. Syukur Tuhan buat pagi hari ini.
kalau kami boleh masih boleh bernafas lagi Tuhan, kami masih boleh menikmati udara, kami masih boleh hidup Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat malam yang indah sehingga pagi hari ini kami bisa kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kami siap memuji-Mu lebih lagi. Puji syukur Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah sekarang semua yang di sini semangat ya, tetap ya. Semangat. Semua yang ada di sini semangat ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Ayo. Tampil beda ya. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Ya semuanya berdiri semuanya ya. Ayo, berdiri, berdiri. Ayo. Yang boleh gerak cuma Kak Lia. Siap, siap. Ku kuat ya. Ku, satu, dua, tiga. Siap semuanya ya. Belum Kak, belum. Satu, dua, tiga. Ku kuat karena kasihnya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai anak-anak Tuhan harus tampil beda. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Saya di rumah pasti ikut gerakannya ya tadi ya. Jadi patung semua ya. Kita jadi anak Tuhan harus tampil beda. Iya. Di saat yang lainnya ngomong jelek. Mm-hmm. Anak Tuhan ngomongnya yang baik-baik. Baik. Yang positif. Yang positif. Ya. Mm-hmm. Dan kenapa kita bisa positif? Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Karena kalau kita melekat sama Tuhan, maka kita akan berbuah yang baik. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Siap-siap semua tetap berdiri ya. Yesus Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam. Pastilah
hatinya di dalam Tuhan, pasti kita akan berbuah. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, salam adik-adik. Apa kabar? Pasti luar biasa ya pada hari ini. Dan kakak bersyukur bisa bertemu dengan adik-adik di rumah, sekalipun melalui media online. Tapi kita tetap masih memuji Tuhan, masih mengucap syukur. Kita diberikan badan yang sehat, badan yang kuat di tengah pandemi pada saat ini. Dan pada hari ini kita pun sudah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan melalui tadi puji-pujian yang dibawakan oleh kakak-kakak kita. Ya. Terlebih dari itu, kita juga harus apa? Menjaga prokes, ya. Prokesnya ini mencuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi rutinitas. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Yuk, adik-adik, kita mau belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kakak mau bawakan tema pada hari ini, yaitu melekat kepada Yesus Sang Kepala Gereja. Tentunya adik-adik tadi mendengar satu pujian, yaitu apa? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Nah, kita mau belajar bersama-sama adik-adik ya, bahwa Yesus itu adalah pokok dan kita apa? Carangnya ya. Nah, adik-adik pasti pernah melihat pohon anggur. Siapa di sini yang pernah lihat pohon anggur? Yang belum pernah siapa? Nah, pasti adik-adik pernah melihat pohon anggur itu bagaimana? Pohon anggur itu merambat ya, merambat dari bawah sampai ke atas ya. Kita melihat bahwa setiap pohon anggur itu ada yang rantingnya bagus, ada yang rantingnya jelek. Ya. Kalau pada saat ini kita mau belajar bersama-sama bahwa pohon anggur ini, kalau yang rantingnya jelek, pasti kita akan apa? Jadi kita bersihkan. Kalau lama-lama melekat di dalam cabangnya, pasti lama akan kelamaan pasti akan jatuh atau akan layu atau bahasa Jawanya tuh gapuk ya. Jadi lama-lama dia akan jatuh dan tidak akan bisa berbuah lagi. Nah, adik-adik, dari firman ini kita akan belajar bahwa Yesus adalah sebagai pokok anggur. Ayo, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Kakak bacakan, adik-adik juga membaca ya pada hari ini. Yuk, bahwa judul di sini adalah pokok anggur yang benar ya. Kakak akan bacakan, adik-adik juga membaca ya. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 di sini dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Lalu ayat yang ke-7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku," yaitu murid Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah belajar banyak dari firman Tuhan pada saat ini.
bahwa kita diajarkan supaya kita menjadi ranting yang bagus, ya. Kita belajar pula dari setiap pokok anggur yang baik, pokok anggur yang benar pasti akan menumbuhkan buah yang benar. Seperti adik-adik, kalau kita berbuat baik, kita berbuat kebaikan, pasti kebaikan itu akan datang kembali kepada kita. Kalau kita berbuat yang tidak baik, pasti kita pun akan menerima perbuatan yang tidak baik pula, ya. Seperti itu adik-adik pengajarannya. Jadi kalau setiap ada pokok anggur yang benar, pasti buahnya manis, ya. Kalau pokok anggurnya tidak benar, pasti buahnya tidak manis atau mungkin asem, ya, adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa setiap kita dituntut untuk senantiasa setia kepada Tuhan dalam pengiringannya, ya, yaitu tadi kita harus apa? Bersikap yang baik. Terus yang kedua, melakukan firman Tuhan, ya, supaya pada adik dalam setiap kita melakukan firman Tuhan, ada di situ Tuhan mengerjakannya dalam setiap diri kita. Lama-kelamaan pasti kita akan diperbaharui adik-adik, ya. Setiap hal-hal yang jelek pasti Tuhan akan memperbaharuinya. Dan seperti tadi yang di pujian tadi, ya, supaya kita pun menjadi apa? Anak-anak yang berbeda, ya, pastinya. Nah, puji Tuhan, saat ini kita mau belajar dari pokok anggur yang kita pelajari pada saat ini. Seperti ini adik-adik, kakak bawa contoh, ini adalah buah anggur. Nah, siapa yang belum pernah lihat buah anggur, pasti semua pernah lihat, ya. Siapa yang pernah makan buahnya, pasti semuanya pernah juga. Nah, ini kakak bawa anggur ini, ya. Nah, ini adik-adik, kita lihat kalau pokoknya baik, pasti akan berbuah yang baik. Dan pasti akan buahnya pasti manis, ya. Seperti buah anggur ini. Coba kakak rasakan, ya. Nah, kalau adik-adik pengen, adik-adik bilang sama papa mamanya suruh beliin, ya. Nah, coba kakak rasakan. Bener. Ternyata buah ini manis sekali, buah anggur ini. Kalau buah anggurnya ini manis, berarti pokok anggur ini juga baik, ya. Tidak asam. Lezat adik-adik. Nah, kita mau belajar dari pokok anggur ini, ya. Kita mau belajar bahwa setiap hal yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan biarlah senantiasa kita setia juga dalam mengiring Tuhan, kita berbuat yang baik, berbuat yang manis, supaya apa adik, seperti tadi buah anggur tadi, berbuah yang manis, ya. Seperti pohon anggur, berbuah yang lebat pula, berbuah yang lebat, berbuah yang manis, dan menghasilkan buah-buah yang bagus, ya. Seperti kita belajar tadi, supaya kita menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang senantiasa rajin di dalam melakukan firman Tuhan, ya. Seperti kita melekat pada pokok anggur tadi, seperti kita melekat kepada Tuhan, ya. Adik-adik, kita mau belajar saat ini bahwa kita harus tetap melekat kepada pokok anggur itu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ya. Demikian adik-adik firman Tuhan pada saat ini, kakak akhiri, dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, kita mau berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pada saat ini. Dan mari adik-adik kita berdoa bersama-sama, bersama dengan papa mama di rumah, dengan kakak, dengan adik, ya.
lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita mau datang kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang di surga. Saat ini kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu, buat firman-Mu yang menguatkan kami, supaya kami pun sama seperti buah anggur tadi, menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, sehingga menjadi berkat baik untuk sesama kami, juga setiap orang-orang di sekitar kami pula ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, supaya firman itu terus tetap tinggal di dalam diri kami, sehingga firman itu menjadi buah yang baik, buah yang manis, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk adik-adik yang ada di rumah, bersama dengan keluarga mereka, biarlah berkat kasih sukacita, berkat damai sejahtera, menyertai adik-adik bersama dengan keluarga di dalam mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati dengan kepandaian, dengan kecerdasan, dan di tengah pandemi pada saat ini, biarlah Tuhan, Engkau sertai mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada saat ini, kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama membacakan doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.